saya tetap akan membantu anak murid saya walaupun mereka sudah habis sekolah. Ingat, tugas guru bukan hanya sekadar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zainuddin Megafa, dealer bateri Ku Klang. Sekarang ni kami dikenali sebagai bateri Ku Preno. Saya telah menyertai program dealer bateri Ku ni semenjak tahun 2015, dealer yang kedua lah. Dan sehingga sekarang sebenarnya sudah 6 tahun lah saya menyertai program dealer bateri Ku. Saya ni latar belakang sebagai seorang accountant dan sempat bekerja di pelbagai sektor dalam bidang perakaunan lah selama beberapa tahun. Dan kemudian saya telah joint venture dengan partner saya untuk menubuhkan rangkaian sekolah. Rangkaian sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga Ma'at Hafiz yang kita namakan sebagai rangkaian sekolah Al-Hikmah. Lokasinya di sekitar Puncak Alam dan juga Shah Alam. Alhamdulillah sehingga sekarang kita ada lebih kurang dalam 500 orang pelajar. Sekolah ni kita dah tubuhkan sejak tahun 2000 lagi. Maksudnya sekarang ni dah tahun 6 jangkau 21 tahun lah sekolah kami rangkaian sekolah yang tubuhkan. Dan alhamdulillah sambutan daripada para ibu bapa terhadap sekolah kami amat menggalakkan. Bagaimana saya sebut tadi, saya mula menjadi dealer bateri Ku ni pada tahun 2016. Masa tu dapat iklan pun melalui WhatsApp. Jadi saya tengok ni satu, saya nampak satu benda yang menarik lah. Mula-mula saya nampak, oh bateri, bagus juga ni. Lepas tu nombor dua, company Bumi Putra kan. Pun satu benda yang penting, jarang dengan Bumi Putra buat bisnes macam ni kan. Saya nampak benda ni, bateri ni satu benda keperluan. Walaupun kita kata masa mula-mula pun saya boleh terfikir, aku punya bateri pun setahun kali, sekali, dua tahun sekali baru tukar. Betul ke boleh jual hari-hari kan? Bila saya start tu memang hampir setiap hari tu banyak kita dapat order. Kita pergi ke pejabat bateri Ku, masa tu di Masing. Dan saya difahamkan masa tu kalau saya sertai memang kami ni apa dealer yang kedua lah. Tapi alhamdulillah bateri Ku amat support dealer. Dia bagi latihan yang cukup. Kalau nak fikirkan cabaran, perniagaan apa saja yang tak ada cabaran kan? Tapi alhamdulillah dengan sokongan yang ada dari pihak HQ dan juga latihan yang diberikan, alhamdulillah segala cabaran tu kita dapat lalui dengan baiklah. Servis ni bila kita deal dengan manusia, deal dengan customer, memang kena banyak gunakan skill kemanusiaan kita lah sebab kita kena faham. Biasanya orang yang perlukan bateri ni sebenarnya dalam keadaan tertekan dan respon kita yang cepat, bahasa kita yang elok, maka sebenarnya akan dapat menenangkan mereka lah dalam menghadapi situasi yang sebegitu. Dan alhamdulillah kami di Bateri Kelang kita dapat lalui benda tu dengan baik. Dan apa yang membuatkan saya rasa seronok bila sertai bateri Ku, Preno ni? Alhamdulillah, pertamanya ialah bila kita dapat menolong orang lain. Di samping kita ada banyak masa juga. Macam saya boleh hantar anak saya ke sekolah dulu. Lepas tu kita boleh fokus pada kerja kita. Dan begitu juga bila saya libat di dalam bateri ni, kita dapat membantu para pengguna di luar sana dalam keadaan kecemasan. Dan mereka ni dapat servis yang terbaik daripada kita lah. Kalau niat kita ikhlas, insyaAllah Allah akan memudahkan jalan kita lah. Bateri Ku ni saya harap dia akan dapat berkembang lagi. Akan dapat jadi medium untuk kita tawarkan kepada lebih ramai lagi masyarakat luar sana. Akhir kata dari saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bateri Ku kerana sudi menerima permohonan saya untuk menyertai Bateri Ku Preno. Dan alhamdulillah semenjak beberapa tahun ni kita dah capai sampai lebih kurang dalam 60 orang usahawan bateri. Dan kita harap kalau ada di sana usahawan-usahawan yang berminat, jangan takut untuk cuba. Just sertai kami. Latihan diberikan, support daripada pusat yang baik dan juga pelbagai kemudahan yang ada lah untuk membantu nak memastikan kita ni terus berjaya dan terus maju pada masa akan datang.